Nggak usah pakai mawar, nggak apa-apa kok. Hah? Eh, mak, ya, ya. Oh ya, baju aku kan dapet. Dikasih tahu bajunya, bajunya. Cobain deh. Dikit. Dikit dulu separuh biar aku bisa makan. Aku penasaran dalamnya apa. Aku bikin ngilu sih. Dalamnya brownies. Brownies, ih. Ya, boleh lah. Gak jelas tapi. Ini cake pop dari Almond Trees. Dalamnya brownies. Ayo gak main HP lagi, kikir. Bentar ya, gak apa-apa. Jati yang kanan deh. Ini belok kanan nih. Brownies nih, jangan ungu-ungunya atas sayang. Udah nanti lah. Cepat dulu ini. Lu nanti sampai rumah pamer lo di rumah bilang mah ini dapat ini beli. Gak mau. Biar tahu mama. Cepet. Kita kemana kasih dedek kita? Gak mau. Gua nggak dibaca chat gue ke apaan sih M Haikal Husaini, emang chat apaan dah? Kuncoro Triat Maja. Kak Monica undanglah. Gue ngundang itu yang Februari ya. Suka sama kakak, sukses buat acaranya besok. Amin, terima kasih. Kalau untuk besok itu memang gak ngundang siapa-siapa akunya. Karena khusus keluarga doang. Keluarga dari Jawa, dari Medan. Dan acaranya juga di rumah doang. Janggutan. Ya sayang, makasih sayang. Kamu cepat nyusul ya. Aku sama Rio gara-gara dulu suka berantem jadi nikah. Jadi kalian yang suka berantem sama teman-teman cowok kalian, hati-hati terus jadi cinta terus nikah. Bon. Laki gue mah fan-fan aja. Kapan gue mewek-mewek. Ya nanti dulu lah ya. Bentar yang. Tunggu dulu ya. Langsung main HP lah di mobil. Orang aku gak ya, nyetir kok. Sama aja bahaya. Udah. Udahlah ya. Bahaya lo. Dia nyetir main HP lo, coba lain dari tadi lo. Kan ngeri orang daerah manten kayak gitu. Ya udah kamu bahaya lo di mobil main HP. Kan ngeri lo. Biji peler. Sukses pernikahannya bosku sama Mas Rio. Amin. Nanti anak steamer tuh gue undang yang Februari kok. Tapi alasannya lo enggak datang. Nikahannya soalnya di Putat. Ya masih Jakarta lah, nggak sih Tangerang sih. Masih apa ya? Beda provinsi juga udah. Apaan sih ayang? Beda kota, beda provinsi. Ini suami aku. Tahun kemarin tuh aku sama Rio ke Bali. Tahun ini sudah menjadi suami istri. Buat kalian yang pacaran LDR, apa pacaran lama-lama? Yang ada pacaran bertahun-tahun malah jagain jodoh orang. Mending nikah. Em? Ember. Apalagi LDR tuh banyak banget ujiannya, tantangannya, godaannya, bukan lagi. Selain,
alhamdulillah dapat laki di Medan nggak laku, jadi nggak jadi nggak macam-macam selama LDR 2 tahun. Dia nggak laku di Medan, dia nggak laku kayaknya, ganteng kan. Pinter aja ngejagain gua. Aku kan mencintaimu sayang. Banyak sekali. Ini mobil sama kali lah.